Muzdalifah sebut pertemuan Nasar dengan anaknya setelah 7 tahun pisah atas izin Allah. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Pertemuan pedangdut Nasar dengan putranya Falhan Absar setelah 7 tahun berpisah ramai dibahas warganet. Momen mengharukan itu dipamerkan Nasar di Instagram Stories baru-baru ini. Falhan Absar adalah anak King Nasar dari pernikahannya dengan Muzdalifah. Pasangan selebritas ini dikaruniai anak laki-laki pada 15 November 2013. Namun sayang pasangan ini bercerai pada 2015, merespon pertemuan buah hatinya dengan mantan suami Muzdalifah ikut senang. Nasar yang menyebut Muzdalifah Bu Haji memastikan hubungan dengan mantan istri baik-baik saja. Kepada awak media, Muzdalifah mengaku lega Nasar bertemu Falhan Absar. Ia membuka pintu silaturahmi mengingat tak ada istilah mantan ayah dan mantan anak. Nasar boleh bertemu dengan Falhan. Yang penting ketemu papanya. Yang penting Farhan sudah ketemu papanya, itu sudah suatu. Saya senang melihatnya, sudah peluk-pelukan selama 6 tahun, 7 tahunan enggak ada ketemuan, kata Muzdalifah. Kan saya bilang ini sudah izin Allah, Farhan harus ketemu papanya. Saya bersyukur papanya juga sayang. Memeluk dia, perhatian serta seorang bapak ke anak, ia menambahkan. Melansir dari video wawancara di kanal YouTube Intens Investigasi, Nasar secara terpisah meluapkan kebahagiaan karena akhirnya bisa bertatap muka dengan sang anak. Sudah lama nggak ketemu, kenapa? Karena kurang lebih 7 tahun tapi komunikasi di telepon, video call jalan terus, cuma kebetulan nggak ketemu verbalnya saja begini depan-depanan, serunya. Nasar dan Muzdalifah cerai pada 2015, Muzdalifah kemudian menikah lagi dengan Fadel Islami. Nasar memastikan hubungan dengan sang mantan baik-baik saja. Alhamdulillah aku dengan memposting di Instagram Stories itu bukan untuk apa-apa, tapi secara tidak langsung memberitahu bahwa aku tidak ada masalah apa-apa dan aku selalu memberikan yang terbaik. Nasar mengakhiri.